السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Maksudnya, demi sesungguhnya mencapai kejayaan bagi orang-orang mukmin, yaitu di antaranya orang-orang yang menunaikan ibadat salat dalam keadaan yang khusyuk. Para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, salat yang khusyuk merupakan satu perkara yang sangat asas di dalam kehidupan manusia. Kejayaan manusia di dunia ini banyak bergantung kepada solat. Keberkatan yang diperolehi oleh manusia biasanya bergantung kepada solat. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keutamaan di dalam solat ini dan diarah kepada seluruh manusia supaya menyempurnakan ibadat solat dalam keadaan yang terbaik. Orang yang solatnya khusyuk akan membentuk rumah tangga yang bahagia. Orang yang solatnya khusyuk akan membentuk pekerjaannya yang sangat berkualiti. Solat yang khusyuk akan melahirkan manusia berdisiplin, manusia yang sabar, manusia yang tekun dalam apa jua urusan kehidupan mereka. Dan dalam waktu yang sama, solat ini akan menyelamatkan manusia daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan akan meletakkan manusia berbahagia di alam dunia dan juga di alam akhirat. Wallahu subhanahu wa taala a'lam.